Halo semuanya, oke, jadi welcome to channel YouTube Mika Esports. Dan mungkin ini adalah yang pertama kalinya gue muncul di layar kaca channel YouTube-nya Mika Esports ya guys ya. Jadi di sini gue pengen beli skin yang terbaru dari Mobile Legends, yaitu skin Fanny Skylark, namanya Skylark gitu. Oke, jadi pastinya kalian udah pada tahu juga. Dan by the way, tapi ini gue jadi gue dikasih diamond sama mereka buat beli skin ini gitu. Jadi dari mereka gamein gue diamond buat beliin, gue dimodalin gitu ya kan. Walaupun gue nggak bisa main Fanny, tapi gue dimodalin buat beli skin ini. Ya udah, gue beli aja, kenapa enggak gitu ya kan. Oke, langsung aja kita beli skinnya guys ya. Oh ya, di event gue lupa, di event. Nah ini dia. Ya jadi ini adalah bentuk dalam bentuk lucky box ya guys ya. Jadi kita langsung bakal putar aja lucky spinnya. Setelah itu kita bakal langsung cobain paninya. Ya pastinya di klasik ya guys ya. Di klasik, jangan di ranked. Karena gue gak bisa main pani guys ya. Oke, kita pertama-tama kita apa dulu nih? Ini gue udah punya ya, ya udah penuh ini, udah penuh, udah penuh. Juga udah penuh. Juga nggak butuh. Oke, kita langsung putar. Ya, itu yang yang gua close Melote. Jadi kalau event ini setahu gua dia semakin lama semakin putarnya semakin banyak gitu butuhnya koin. Oke, saya 90 diamond. Kurang lebih sih kalau nggak salah bisa kalau habis semua tuh, kalau muter semua bisa gimana ya? Kurang lebih habis 6 ribuan diamond lah ya. Oke, gue udah punya hero nya jadi langsung dapet DP nya lumayan. Magic Dust 500, ayo dong langsung dapet skin nya gitu kayak ya kan, biar gak usah buang banyak apa ininya, diamond nya nah udah 3,5 nih guys ya. Ini skin memang mahal banget sih guys, skin epic itu yang paling mahal asli. Ayo dong, langsung dapet, langsung dapet, langsung dapet. Ah, sebelahnya guys. Come on, come on, come on, come on, come on. Ya, udah ini mah kayaknya yang paling terakhir ini guys. Lihat apakah akan langsung dapet gua. Yay! Oke, nice. Gila. Gitu, tapi jujur gua termasuk orang yang beruntung ya guys ya. Karena biasanya kebanyakan dari mereka tuh langsung gimana ya, yang paling terakhir lah biasanya dapetnya. Sampai habis gitu muterin baru habis. Wih, keren nih guys skinnya guys ya. Coba kita lihat skinnya lagi, ulang-ulang-ulang mah. Hero, assassin, assassin, Fanny, Fanny, mana Fanny, di mana kamu? Nah ini dia skin Fanny sekarang. Wih, gitu-gitu guys. Gue juga bingung begitu-gitu. Masalah ini space gue kecil, jadi gue nggak bisa gaya-gaya gitu, nggak bisa kabel-kabelan. Gue juga nggak ada jaring kayak Spider-Man, jadi gue nggak bisa nyangkut-nyangkut kayak si Skylark ini, oke? Okay? Oke, okay, tapi kita langsung aja coba skinnya ya. Kita coba skinnya langsung di classic. Pakai skin baru. Oke, okay, kita solo aja kali ya. Kita solo main classic guys. Asli ini sih skin benar-benar keren banget guys ya. Tuh.
Buset buset begitu-gitu pasti ngilang-ngilang udah kayak Hayabusa. Widi. Guys, gila. Oh ya, by the way, sorry ya guys ya, kalau misalkan muka gua ada ngantuk atau gimana, kayak baru bangun, karena gimana ya, karena gua jarang tidur, abis sering nge-push segala macem, jadi ya beginilah mata gua, ya beginilah ya. Jadi kalian maklumin aja, karena mata gua kayak gini guys, karena efek abis sering begadang, main Mobile Legends terus-terusan. Oh ya, by the way, gue udah top 1 global Jawhead. Dan udah hari ini tanggal 23 Juli udah ke 18 ranked. Gue berusaha buat jadi global lagi. Itu little gimana ya? Little sesuatu ya, ya gitulah pokoknya lah. Little quote buat kalian. Oke, gua bakal ambil buff dulu. Kita lihat gameplay funny-nya ini gimana nih ya. Tapi sih ini keren banget guys ya. Di jalannya itu, wih. Keren asli. Pakai topi bulat soalnya dia. Ingat ya, ini gua main klasik guys. Bukan ranked. Oke, jujur gue gak bisa main funny loh ya. Jadi, apa adanya aja guys ya. Gue ngekill asli. Oke, gue balik. Gila, gue pakai skin ginian langsung jago main funny guys, bisa set. Tapi kalau beneran bisa main funny sih asli itu double kill guys ya. Kalau Zedzone yang main, waduh, double kill dia. Oh ya, Zedzone udah jarang kelihatan dia, nggak tahu kemana gue guys, jarang main dia. Aduh, kabelnya miss kan? Kita coba kill dia ya. Aduh, gak kena guys. Udah balik. Wey, tebein! Yaaah, mati gue asli. Tebein kacau. Oke, okay, kita ambil buff dulu deh ya. Udah ada buff lagi nih. Oke, kita coba kill Ashley-nya nih guys ya. Ah, bukan gue yang nge-kill Ashley. Gak apa-apa ya, Ashley-nya mati itu. Damage terbanyaknya dari gue itu. Ih, kok gak kena sih? Kok gak kena? Gak apa-apa. Yang penting gua gak mati. Gitu nata gua. Oke, sekarang kemana ya? Ke bawah lagi atau ke atas lagi atau ke bawah lagi ya? Ke bawah gitu maksudnya. Gua belum pernah ke bawah, lagi-lagi aja udah. Coba kill Bruno ini.
Tapi datanya masih full nih, guys. Gue udah double kill tapi mati guys sama Lancelot-nya ya. Gue di ulti sama Lancelot-nya sih. Kita langsung buat Ghost Gold aja kali ya. Waduh guys, guys. Oke, kita coba hit. Oh ya, gue belum ambil buff, gue lupa. Tapi gue kayaknya bisa nge-kill dia. Cuman gak tahu dia udah kemana, sudah menghilang, Bung. Gak jadi, Bung. Gue nunggu ini apa? Gua apa aja? Maksudnya dari tadi ngechat ya? Dia ternyata lagi dari tadi ngechat, guys. Gue gak perhatiin. Bawah, 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 bawah. Kita coba ke bawah. Coba kill sini ya. Nice, nice. Tinggal set-set ya kan. Ah, gue mau kill si itu, apa? Siapa? Lancia itu, ah. Cuman rasanya susah gitu. Balik ah, balik ah, balik ah. Gue lumayan nih guys ya, udah ngekill 4 nih. Walaupun gue gak bisa main funny gitu ya kan. Kita coba kill si ini nih. Eh, kabel gua miss, Pak. Ini setiap kali gua nge-kill gua harus balik, guys ya. Karena mana gua langsung habis. Ih, konyol sih. Di itu. Di apa? Di apain tuh namanya? Di ulti si Leslie ya. Kita bikin apa lagi ya? Red of the Seven Seas aja kali ya. Jadi musiknya dia nanya doang kan, terus gua harus nanya bilang jawab apa asli gitu. Ah, gua mati nih, gua mati, gua mati. Ah, gua energi gua habis guys. Ah, energi gua habis guys. Wadidaw. Ibu Naya tipis banget itu. Gila lah, saya sakit banget. Ya di kill sama Leslie-nya, Pak. Sakit sekali itu Leslie-nya 6-0, coy. Oke, gua ambil buff bawah deh. Buff atas sudah enggak ada. Aku jawab fake aja lah ya. Fake. Pasti tapi dia bakal yakin gua, dia pasti bakal percaya kalau gua itu asli. Kita lihat aja nih ya. Oh, fake. Tapi nanti dia tetap kepo gitu, guys. Tetap gimana gitu.
Mana ini musuhnya? Nah, ini nih, guys. Ya, gua enggak kill, asis doang. Sedih banget. Tapi enggak apa-apa, ya, udah bantu tim gua nih, guys, ya. Set. Jadi gua enggak bisa set, tapi bisa ini, guys. Di not bad lah ya, masih bisa ngekill gitu, guys. Mana nih? Ini gila. Ku belum set. Udah mati duluan itu si Leslie. Leslie tim gua sakit, musuhnya kagak sakit. Ah, gua gak mau mati. Oke, kita balik dulu. Sekadat. Gila, ini bukan gua yang legendary, malah si rasanya yang legendary. Oke, kita coba. Tuh kan, ini kayaknya bakal langsung menang deh ya. Yeah, gue ngekill lagi akhirnya. Wah, ini udah menang langsung, guys, ya. Oke. Selesai, sudah. Gila, ini keberuntungan dari skin skala. Ini memang besar, guys, ya. Jadi, buat kalian semua yang mau beli, beli aja langsung karena skinnya bagus banget. Dan menambah keberuntungan untuk menang. Ya, gue gak tau kenapa. Pokoknya gue dapet tim bagus banget. Walaupun gue memang main di klasik kali ini, tapi tim gue not bad lah ya. Menandakan bahwa gue dapet tim yang not bad gitu. Ya, lucky lah ya kan. Karena main di klasik, main di ranked itu oke-okean, guys. Kalau main solo timnya kayak gitu ya kan. Oke, jadi mungkin kurang lebih gitu aja dari gue, dari video kali ini. Oke, thank you guys buat guys udah nonton videonya. Thank you buat Reka Esports yang udah dan dana buat gua buat beli skinnya ini ya kan. Oke, thank you guys sekali lagi. Gua bilang gak bisa enjoy buat nonton videonya dan menikmati funny gua yang set gak jelas gitu ya kan. Oke, pokoknya penutupan dari gua dan see you guys di next video. Oke, bye.